Ya, wajar saja ada begitu banyak perhatian terhadap isu Taliban di Afghanistan, bukan hanya karena kedekatan hubungan diplomatik, tapi juga tentunya sentimen keagamaan yang kerap kali meliputi apapun isu yang muncul di negeri ini. Jaga-jaga Taliban, itu judul Mata Najwa malam ini. Sebagai penutup, saya ingin tanya bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada dalam dosis yang tepat ya, Kang Farhan, tanpa kemudian mempertajam saling curiga. Karena rasa-rasanya sekarang malah jadi saling curiga nih. Polarisasinya makin kencang nih. Saya kira tugas banyak orang gitu ya, termasuk diantaranya patroli cyber yang Bapak sebutkan tadi bersama BIN, dan juga lembaga-lembaga lain, BSSN, Kemenkominfo, Kemenlu, dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya kita ini tidak punya satu orang, kalau saya menggunakan istilah saya sendiri namanya, rezim informasi yang bisa membentuk narasi nasional. Gitu. Kita nggak punya orang itu. Dan akibatnya? Ya, pada bikin narasi sendiri-sendiri. Dan ketika narasi sendiri-sendiri ya tidak terlepas dari subjektivitas, itu yang berbahaya. Bagaimana Kang Bang Fadli, bagaimana waspada dalam dosis yang tepat? Ya, kita harus meningkatkan imunitas kita ya. Imunitas kita, kalau kita yakin sebagai bangsa, dan saya termasuk yang yakin kita mempunyai punya karakter tersendiri. Tetapi janganlah narasi yang memecah belah, narasi adu domba, narasi Islamofobia ini terus dikembangkan. Nanti tanggal 31 Agustus ketika Amerika keluar atau nanti 11 September pas 20 tahun, harusnya ini mengakhiri satu ideologi yang namanya War on Terror, ya, yang 20 tahun dan Amerika sudah menyerah, ya. Dan menurut saya pendekatannya jangan lagi pendekatan perang atau persenjataan atau militer, harus development gitu, developmental approach gitu. Apalagi ini kan ada SDGs. Saya kok yakin ya, dengan adanya kemajuan ekonomi, pembangunan dan lain-lain itu, semua konflik-konflik itu bisa teredakan. Oleh karena itu harus ya campur tangan semua pihak sih. Baik, Pak Wawan, bagaimana? Waspada tapi juga jangan menakut-nakuti, Pak. Bagaimana mencari keseimbangan itu? Ya, sebetulnya gini, perang itu adalah diplomasi yang gagal. Tapi ujung setelah perang, dia juga akan kembali diplomasi, tapi setelah carut-marut dan banyak korban. Maka sebelum ini terjadi banyak korban, kita memperkuat diplomasi itu secara tajam. Dan kita saling curiga itu di awal pasti ada. Akan tetapi dengan literasi yang terus-menerus dan komunikasi yang baik, akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Itulah sebabnya yang kami lakukan sekarang ini, baik internal di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami terus melakukan langkah-langkah ya, pendekatan, dan hasilnya ada. Dari hari ke hari yang kelihatan minor-minor kita masuk. Dari mulai yang sarkasme masuk ke handphone saya, sampai akhirnya menjadi lunak dan bersahabat banyak, termasuk dari luar negeri, langsung karena nomor handphone saya dipasang di Oppo site, gambar saya juga ada, sehingga langsung saya itu diserbu ya serangan gitu. Tapi saya enggak masalah. Ya mudah-mudahan sih Pak Wawan dan jajaran di BIN ini kita percaya lah ya Pak Fadli ya. Iyalah. Bisa iya. Melakukan tidak hanya vaksinasi ideologi, tapi okay. Juga literasi ideologi. Ya, okay. Ya semuanya baik, kita penting. Lakukan demi bangsa dan negara. Karena tugas kami melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tenang Pak, ini gitu. Bukan rapat dengar pendapat Pak. Komisi satu. Biasa aja kok Pak. Tapi ya, ada rencana untuk memanggil BIN sebelum. Oh segera. Karena BIN juga banyak PR itu. Juga banyak PR. Terima kasih banyak sudah hadir kita di Mata Najwa malam ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semua insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dunia mutakhir memang makin melumerkan perbatasan yang terjadi di satu negeri berdampak hingga kejauhan. Ledakan konflik yang jauh bisa menjalar jadi percikan api serupa panggilan bagi yang merasa sejaringan ideologi. Tidak ada yang salah dengan sikap yang penuh waspada. Cermat membaca situasi jelas harus dilakukan negara. Indonesia memang muskil terasing dari pengaruh dunia. Tak berarti segala urusan dikendalikan dari luar sana. Yang penting tak terlalu larut dalam prasangka berlebihan, paranoia yang tak patut cuma mempertajam perselisihan. Dari Rohingya, Irak, Suriah hingga Afghanistan perlu dibaca dengan cermat dan berpengetahuan. Mereka mengajarkan bahayanya sengketa yang tak terkelola, polarisasi berlarut yang berlangsung dengan terlalu lama.
Tidak ada yang bisa membunuh gagasan dan ideologi. Benteng kita adalah supremasi hukum dan demokrasi. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap, niatkan bekik menebal terjang.